Kali ini kita tidak di Studio GTV, tapi langsung ada di salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Mataram, SMA 1 Mataram. Dan kalau biasanya ada Tante Kori yang menemani saya, sekarang ada adik cantik dari OSIS SMA 1 Mataram ya. Ada Faisal dan Sherly. Mereka berdua ini dari pengurus OSIS SMA 1 Mataram ya. Saya walaupun sudah sekian puluh tahun di Kota Mataram, tapi masuk ke SMA 1 ini bisa dihitung dengan gigi, masih sedikit sekali, baru beberapa kali. Nah, selain ada bangunan-bangunan yang keren, ada ruangan-ruangan sekolah yang bersih, dari Sherly dulu, ada apa lagi di sini? Yang pasti ada aula ya, terus ada ruang laboratorium kimia, fisika, biologi, ada lab komputer juga. Itu dari bangunan ya. Kalau yang paling sering dikunjungi, kalau misalnya Faisal sendiri, selain kalau oke kantin pasti sering lah dikunjungi ya. Oke, selain kantin, kalau Faisal di waktu luang kemana biasanya? Biasanya ke musola. Musola luar biasa ya, saya. Musola. Nih keren. Walaupun dari penampilannya tidak kelihatan religius, tapi ternyata tongkrongannya musola, Faisal. Keren. Ada kalau tidak salah ada fasilitas komputer, apa tadi sebutannya tadi? Laboratorium komputer. Oke. Okay. Ada juga yang baru itu pojok literasi. Nah, pojok literasi ini yang baru. Di pojok literasi sendiri ada apa? Selain misalnya ada komputer, kemudian fasilitas yang disediakan di ruangan itu? Ada wifi juga, jadi siswa bisa mengakses internet buat nyari-nyari tugas. Beli kuota di sana? Ya, ada orang jualan kuota? Oh enggak ya, langsung gratis ya, WK. Oke, selain ruang-ruang tadi juga pastinya fasilitas-fasilitas penunjang yang lain banyak ya. Kita beralih ke kalian. Ini kalian sebagai OSIS katakanlah bapak dan ibunya atau kakak dan pamannya dari organisasi-organisasi yang lain. Kalau eskul yang ada di sini apa saja? Kalau pramuka sudah pasti ada ya. Tadi juga ada perkusi. Apa lagi? Ya, yang ada itu remaja musola. Remus pesel kayaknya remus ya. Remus atau remis? Enggak. Enggak. Aja di musal tetapi enggak armus. Oke, apalagi ada apa lagi? Habis itu ada Palasma, pecinta alam SMA Negeri 1 Mataram. Habis itu ada Paskibra. Habis itu ada futsal, voli, basket. Yang favorit? Yang favorit itu Palasma, remus sama Paskibra. Palasma ini sejenis apa? Di dalam pohon biasanya. Ada plasma darah. Kayak bukan ya? Organisasi yang berhubungan tentang pecinta alam. Dengar-dengar ada teaternya juga? Oh iya, ada teater. Iya. Nah, itu ada beberapa eskul yang ada di sini. Sherly, eskul pasti dong ini ngomongin masalah event-event, kemudian prestasi. Kalau dari mereka, misalnya dari eskul-eskul yang sudah disebutin sama PESA, sudah kemana saja atau sudah dapat apa aja? Paskibra itu kan ada event SEGA dulu. Hmm. Jadi di sana ada lomba-lombanya banyak. Event ya, paskip. Kan paskip biasanya jalannya agak tegak ya, harus membusungkan dada. Nah, bagaimana kalau misalnya hubungannya sendiri antara kalian misalnya di OSIS sama anak-anak eskul, bagus atau enggak? Atau misalnya sendiri-sendiri lah, kita anak OSIS nggak usah bergaul sama anak eskul atau kayak gimana biasanya kalau di sekolah? Jadi kita yang OSIS nih ber-20, terus ada 17 orang itu dia jadi seksi bidang. Nah, seksi bidang itu yang mengorganisir beberapa ekskul. Jadi keluhan-keluhan ekskul disampaikan ke sekbidnya, disampaikan ke OSIS, kita akan rembukin gimana caranya menyelesaikan masalahnya. Termasuk jadi, kalau ada event ya, misalnya iya, mereka mau ada event apa, ngelapornya ke OSIS kan? Iya. Ya? Oke, itu dia. Nah, pemirsa ini memang dunia remaja itu sangat complicated dan sangat menggembirakan dan juga ceria-ceria ya. Saya kalau bisa ngulang SMA, mau-mau enggak itu ya. Oke, setelah ekstrakurikuler ini ada sekolah yang sudah puluhan tahun berdiri. Kalau 60 tahun ya. Sherly, itu udah sejarahnya kayak gimana? Jadi kan Semansa ini berdiri sudah kurang lebih 60 tahun ya. Dan pada bulan didirikan itu bulan Agustus tahun 1957. Sekarang masih menjadi sekolah SMA negeri terfavorit di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat.
kepala sekolah yang sekarang. Ini kalau ada yang tahu, kalau ada yang nggak tahu berarti kelewatan. Siapa nama kepala sekolahnya? Iya, kepala sekolah yang baru namanya Dr. Andes Haji. Lalu jauh hari. Oke, jauh hari. Walaupun dekat tapi dia tetap jauh ya. Nah, pemirsa yang di rumah ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang dengan mereka. Nanti juga kita akan bagi-bagikan informasi yang menarik tentunya di Get Morning. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Good morning, balik lagi ke pemirsa. Masih ditemani oleh dua pengurus OSIS cantik dan cakep dari SMA 1 Mataram. Ada Sherly dan ada Faisal. Nah, kita bagi-bagi ini dulu ya, info-info menarik pagi ini. Nah, biasanya untuk referensi pemirsa di rumah ini, biar tahu mau ngapain, atau nanti kalau mau mencari sesuatu, paling enggak ada referensinya dari kita ya. Baiknya kita mulai dari teknologi dulu ya. Nah, Faisal sama Sherly, ini informasi pertama bertajuk YouTube Go. Nih ada aplikasi berbagi video versi hemat. Nah, akhirnya resmi memasuki versi final. Di Indonesia pun sudah bisa di-download via Play Store. Nah, beritanya ini Sherly sama Faisal diambil dari detik.com. Jadinya ngerti enggak kalian nih aplikasi kayak apa? Bagi-bagi video kayak YouTube gitu ya. Kayak YouTube tapi mungkin bisa di-share videonya kayak gitu ya. Kalau misalnya YouTube kan cuma linknya yang bisa dibagi. Ini dan kuotanya pun datanya besar ya. Ini mungkin versi hematnya. Oke. Versi hemat. Pesa di tangannya ada informasi apakah? Yang masih dari teknologi ya? Meski fokus Samsung kini menjual Note 8, mereka tidak lantas melupakan Galaxy S8. Bahkan mereka memperbarui pilihan warna ponsel tersebut. Raksasa elektronik dari negeri ginseng itu baru saja merilis Galaxy S8 berkelir Red Burgundy. Galaxy S8 Red Burgundy mulai dijual 28 November ini di Korea Selatan. Ini dapat berita dari detik.com ya. Kalian ada yang pakai Samsung? Enggak. Enggak bang, berarti kita tidak mensponsori ya. Tidak mensponsori, oke itu dia. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah HP memang kayaknya tiap minggu ya, bukan lagi tiap bulan ada versi baru, ada versi baru. Walaupun cuma casingnya yang diganti, kadang-kadang cuma warnanya yang beda. Oke. Okay. Kalau Sherly, kayaknya masih berita informasi dari handphone ya. Oke, okay. Boleh dikasih tahu pemirsa nih, Bro. Jadi di sini ada berita tentang dari Huawei akhirnya merilis smartphone terbaru Honor V10. Seperti yang diketahui bahwa beberapa hari belakangan beredar bocoran informasi soal Honor V10. Sekarang smartphone tersebut telah dirilis secara resmi di Tiongkok dan rencana mulai dilepas ke pasar pada 15 Desember 2017. Dan ini beritanya dari Metro TV News. Berarti sudah ada ya, kalau Desember kemarin dirilis berarti ya. Handphonenya sudah ada. Oke. Huawei. Kalau misalnya merek HP juga banyak banget ya, dari yang kayak misalnya tadi ada di Samsung, kemudian yang pakai iPhone, dan sekarang juga belum lagi merek-merek buah-buahan sudah masuk semua, kemarin ada cherry, terus strawberry, besok pisang mungkin ya, apel. Oke, selanjutnya Asus memperkenalkan salah satu perangkat laptop convertible terbarunya, ini Vivo Book Flip 14 TP410. Nah, dibandingkan dengan versi generasi sebelumnya, perangkat yang bisa bertransformasi menjadi 4 bentuk, transformer banget, memiliki peningkatan teknologi signifikan. Asus membangunnya dengan harga dari 7 jutaan sampai 14 jutaan. Nah, ini devil dari Sindo News. Ini kayak gimana ya? Laptop bisa berubah 4 bentuk. Kayak transformer betul ya, kayak transformer. Bisa berubah. Dan nggak mobil lagi. Nah, teknologi segitu dulu ya. Kita punya apa lagi nih, Sherly? Ada entertainment. Oke, entertainment kayaknya dari Sherly dulu deh. Jadi ada daftar pemenang Soul Train Awards 2017 telah diumumkan. Bruno Mars keluar sebagai pemenang terbanyak di acara yang diselenggarakan pada 5 November di Orleans Area, Las Vegas ya. Ia memenangkan Video of the Year Award serta Best Dance Performance untuk lagu tersebut. Bruno juga dikatakan meraih Song of the Year Award untuk lagu hitnya That's What I Like. Ya? Mengalahkan DJ Khaled dan dari detik.com ya. Bruno Mars. Kalian suka Bruno Mars atau suka Bruno, ada Bruno tetangga saya, tapi guguk ya. Bukan Bruno Mars. Kalian kalau sukanya mana? Lebih suka artis dari barat atau dari Indonesia? Kalau Faisa dari barat. Siapa? Ed Sheeran. Oh, iya saya enggak kenal. Kalau Charlie? Dua-duanya sih. Lokal member. Kalau di Indonesia siapa maksudnya artis favoritnya? Raisa Tulus gitu. Oh, Raisa. Okay. Tulus itu seperti saya juga. Seperti saya mengunjungi sama satu ini dengan Tulus ya. Teman-teman di sini juga Tulus kan? Di sini? Ngangguk-ngangguk. Tulus? Oke. Pak Ari Tulus, tanteku Tulus juga ya?
palsu ya? Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tak terasa 5 tahun, sudah 5 tahun ternyata ya. Fenomena Gangnam Style sudah maaf, tapi ini masih ada prestasi yang diukir dari mereka. Nah, terbukti di YouTube sendiri Gangnam Style baru saja menembus viewer 3 miliar. 3 miliar. Saya ngupload video baru 13 orang. Ini 3 miliar, 3 miliar itu banyak banget ya. Dan 5 tahun berarti sangat sangat apa ya, sangat konsisten, artinya walaupun sudah diunggah 5 tahun yang lalu, viewernya masih terus bertambah. Kalau kalian suka ini enggak? Apa? Ngupload video enggak misalnya? Enggak. Di sosial media, kalian di Facebook atau di Instagram? Ada lah ya. Biasanya kalau share libat apa? Video apa biasanya? Apa ya? Paling makanan. Oh, oke. Okay. Kalau lagi kuliner kemana dibuat videonya ya. Kalau anu Faisal? Lagi di Mosalan. Enggak boleh. Oke, enggak. Kalau di Mosalan enggak dibuat. Okay. Kita beralih ke oke, cukup lah entertainment terakhir ini kita yang menan biar sehat dulu. Olahraga kayaknya. Oke, Faisal, kita berolahraga, ada informasi apa hari ini? Ya. Real Madrid tak mampu mengalahkan tim divisi 3 Fluen Labrada pada leg kedua babak 32 besar Copa del Rey. Namun, mereka tetap lolos ke babak berikutnya setelah menelan hasil seri di Santiago Bernabeu. Ini dapat dari gol. Oke, dari tablet gol. Real Madrid 2-2 sama. Sendiri. Itu versus Fluen Labrada. Saya memang agak gimana sama bola ini. Suka sih. Suka tapi enggak suka nonton. Saya suka diceritakan sama teman. Kalau kalian suka nonton atau bagaimana kalau untuk bola? Suka nonton. Suka nonton. Klub favoritnya? Barcelona. Barcelona. Oke. Okay. Kalau Charlie suka nonton bola juga? Jarang. Oh, jarang. Oke, okay, baiklah. Kita lanjut ke dalam negeri. Di situ, oke, okay, mau saya kasih tahu informasinya. Oke. Okay. Ini Persebaya Surabaya akhirnya memastikan diri sebagai juara Liga 2 2017. Nah, setelah mereka menumbangkan perlawanan PSMS Medan dengan skor tipis 3-2 pada partai final di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung Selasa lalu. Nah, ini juga double dari tablet gol. Kalau kalian melihat, misalnya ini Faisal yang suka nonton, antara liga luar negeri sama liga dalam negeri, apa kira-kira yang kurang? Kenapa kalau misalnya liga dalam negeri itu nggak seheboh liga luar negeri kalau menurut Faisal? Menurutnya animo masyarakat untuk mendukung itu kurang. Masih kurang ya? Masih kurang. Lebih suka nonton liga luar negeri. Padahal mestinya harusnya langsung datang ke stadion. Nah itu deh, besok itu. Ini harus ada bagi-bagi tiket ya. Kapan-kapan bagi-bagi tiket ya untuk nonton apa namanya liga dalam negeri lah. Oke, kita masih dari bola juga sepertinya. Bek asal Brazil, David Luiz akan absen di Chelsea menghadapi Sensa pada pekan ke-14 Premier League di Stadion Stamford Bridge. Nah, David Luiz mengalami cedera lutut ketika sedang berlatih sebelum pertandingan kontra Manchester United awal November 2017. Oh, ini sudah lama. Kayaknya November kakinya cedera, sekarang sudah sembuh ya. Pasti sudah pakai pen soalnya. Oke, cukup untuk berita olahraga dan cukup lah, sudah banyak informasi yang kita bagi ya. Kira-kira apa yang kurang ini? Kita hibur-hibur lagi ya. Oke, tadi sudah ada perkusi jilid 1. Kita masuk ke perkusi jilid 2. Teman-teman sudah siap tentunya Faisal ya? Sally, kalau melihat teman-teman sudah siap ya? Oke, tanya. Bagaimana grup perkusi sudah siap di sana? Oke, sudah siap. Kalau begitu, segmen 2 kita akan lanjut dengan permainan teman-teman perkusi di sebelah sana. Oke, saksikan. Ada jatit ya, judulnya aja deh.
masih kita di Get Morning. Oke. Nah, kita sudah ada di segmen 3, berarti kita akan bagi-bagi referensi lagi. Kalau tadi sudah ada informasi-informasi, Sherly. Sekarang kita menuju ke, ini isinya obyek-obyek wisata ya. Kalau di Lombok Tengah, Sherly pernah kemana aja obyek wisata yang pernah dikunjungi? Tak pernah ke satupun objek wisata yang ada di Lombok Tengah? Harus. Ini ada satu, namanya Dam Jurang Sate. Tapi nggak ada satenya sini. Cuma ada dam. Nah, seperti apa damnya? Om Ari, bagaimana? Sudah siapkah di situ? Oke. Okay. Ini karena saya dan Sherly belum pernah ke sana, berarti pemirsa langsung saja kita lihat ya. Dam Jurang Sate, ini dia. Jika berbicara tentang wisata, Lombok memang tak akan pernah ada habisnya. Salah satunya adalah Desa Wisata Spake yang menyajikan tempat wisata khas dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, yaitu wisata Dam Jurang Sate. Dam Jurang Sate ini terletak di Desa Spake, Kecamatan Pringgarate, Kabupaten Lombok Tengah. Guna memperkenalkan dam yang dibangun tahun 1935 ini, pemerintah Desa Spake mengadakan acara sepeda santai mengelilingi desa dan finish di Dam Jurang Sate. Ada yang berbeda di acara sepeda santai kali ini. Biasanya sepeda santai diadakan di jalan perkotaan. Namun, di sini rutenya cukup unik, yaitu jalan pedesaan yang asri. Sepanjang perjalanan, peserta akan dimanjakan dengan panorama sungai, sawah, dan perkebunan yang masih alami. Kalau kita bedakan ini jalurnya. Jalurnya karena kita mengikuti jalur-jalur yang wilayah di depan. Gimana? Jalurnya alhamdulillah cukup bagus. Enak untuk kita naik sepeda. Kita juga sesuai dengan namanya itu jurang sate. Ada jurangnya, kayak sate itulah. Kayaknya ada jurang-jurangnya. Untuk menuju tempat ini, Anda tak perlu mengeluarkan biaya apapun alias gratis. Maka, Dam Jurang Sate ini adalah pilihan tepat untuk berlibur atau sekedar melepas penat setelah bekerja. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Izzuddin Zahid, Get TV. Ah, benar. Ini memang jadi salah satu referensi tempat untuk berlibur pas banget. Dan juga yang suka sepedaan ya, ada jalur-jalur sepeda melewati tempat-tempat yang sama, keren banget. Nah ini kalau tadi udah ada tempat wisata yang dekat, ini Lombok Tengah nggak terlalu jauh kan Sherly ya. Kalau makanan nih Sherly, ini ada referensi makanan juga nanti kita bagikan ke pemirsa di rumah. Tapi sebelum kita memberikan referensi makanan, Sherly suka apa nih kalau makan? Ikan ya? Oke, pas banget ini sama referensi makanan yang kita bagikan pemirsa. Kalau ikan biasanya diapain, Sherly? Digoreng atau dibuat kayak kuning? Digoreng, dibuat asam manis, okay, pokoknya semuanya deh. Pernah dengar sepat nggak? Belum. Nah ini, penggemar ikan yang hobi sama ikan, ini pas banget. Ini Sherly salah satu penggemar ikan, jadi pas banget. Karena di Sumbawa ini ada namanya ikan sepat. Bagi pemirsa juga yang pernah dengar maupun yang belum tahu sepat seperti apa, Om Ari, kita punya sepat. Oke, sebelum diputar sepatnya, ini kita ngomongin kalau ikan itu biasanya kan amis ya, tapi juga kalau penggemar ikan tuh makanya ada yang suka digoreng kering kayak gitu biasanya. Kalau masaknya sendiri, ini Sherly minta mama yang masak atau bagaimana biasanya kalau di rumah? Biasanya nenek yang masak. Nenek ya? Oke. Lebih jago nenek daripada mama berarti kalau masak? Soalnya kerja. Oh, jadi nenek yang masak. Oh, iya keren. Pengen mewarisi? Oke, harus mewarisi ya. Nah, masalah mewarisi ini ada tradisi yang tadi, ikan sepat. Nah, seperti apa? Langsung saja kita lihat liputannya.
sepat merupakan masakan khas warga di Kabupaten Sumbawa yang bahan utamanya adalah aneka jenis ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, serta bumbu-bumbu yang semuanya dimasak dengan cara dipanggang. Setiap hari di Pantai Goa yang berada di pinggir kota Sumba Besar ini selalu ramai dikunjungi warga yang ingin menikmati makan siang, menyantap lauk sepat, serta ikan laut yang disiapkan lengkap di lokasi ini. Salah seorang pedagang makanan di Pantai Goa ini mengaku sudah puluhan tahun berjualan di Goa dengan menu utama ikan sepat dan singang khas daerah ini. Menurutnya, setiap hari lokasi ini selalu ramai dikunjungi oleh warga yang datang bersama keluarga dan juga rekan. Untuk membuat sepat, dibutuhkan bahan utama berupa ikan seperti ikan kakap, kerapu, tongkol, bawal laut, tenggiri, cumi, udang, dan lain-lain. Bahan tambahan yang dibutuhkan adalah terong dan bumbu-bumbu diantaranya tomat, bawang merah, cabai. Semua bahan ini kemudian dipanggang sebelum dimasak. Selain bahan utama, sepat juga menggunakan bahan tambahan yang serba masam seperti belimbing uluh atau belimbing besi, jeruk nipis, serta tomat. Nah, untuk menghilangkan rasa masam tersebut, maka ditambahkan satu jenis daun yang oleh warga setempat disebut daun aru. Daun aru yang memiliki rasa sepat inilah yang berfungsi untuk menetralisir rasa masam menjadi rasa gurih dan nikmat. Setelah ikan dipanggang hingga masak, selanjutnya terong, tomat, cabai, bawang juga dipanggang di atas bara api. Setelah dipanggang, bumbu kemudian diulek hingga halus. Selanjutnya, iris belimbing dan terong. Semua bahan tercampur kemudian dimasukkan kuah air hangat lalu dicampur hingga rata. Kemudian, peras jeruk dan taburi daun aru di dalamnya. Sudah berapa lama Bu buka? Berapa tahun? 2 tahun. Kalau hari libur rame. Ini yang kesini Bu khusus menunya apa saja yang di Goa ini disiapkan? Itu aja sepat. Itu masakan khas Sumbawa itu ya? Oh gitu. Ikannya ikan apa-apa saja yang disiapkan? Ali, Brona, beda, berangkat merah. Ikan panggang, cumi dan udang selanjutnya dicelupkan ke dalam adonan. Sepat selanjutnya bisa langsung dinikmati. Sangirang, salah seorang pengunjung mengaku selalu datang ke Pantai Goa untuk menikmati kuliner khas Sumbawa bersama keluarga dan kerabat, terutama saat liburan. Sepat ikan kakap dan kerapu merupakan pesanan rutin di sini, ditambah udang dan cumi yang menambah nikmatnya santapan makan siang bersama. Kalau ke Sumbawa mesti ke Goa ya Pak ya? Oh iya wajib. Kenapa Pak? Tempat makan di Goa. Apa? Ya menunya enak, menu khas Sumbawa, menu sepat. Ini kayak gini nih sepatnya. Ini sepat. Gimana Pak bisa digambarkan rasa dari sepat itu seperti apa? Terus bumbu-bumbunya apa sepat? Sepat ini makanan khas Sumbawa, dia racikannya terdiri dari bumbu asam-asam gitu. Cocok dengan lidah kita, asam-asam. Sangat cocok, memang itu khas lidah orang Sumbawa, seleranya asam ya. Harga satu porsi menu sepat di Pantai Goa terbilang sangat terjangkau. Harga mulai dari Rp50.000 per ekor untuk ikan laut dan Rp30.000 untuk satu tusuk cumi dan juga udang. Untuk menikmati makanan di sini, Anda hanya perlu membayar Rp150.000 saja untuk satu porsi ikan, udang, dan cumi beserta nasi. Anda penasaran dengan rasa sepat yang unik ini? Jangan lupa mampir ke Pantai Goa ketika berkunjung dan berwisata ke Pulau Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Cat TV. Enak nggak kira-kira? Enak sih kayaknya ya. Sudah nggak ada, sudah nggak ada durinya ya, sudah dilepas dari durinya. Terus ada kayaknya kayak ada bumbu khasnya gitu ya. Ada kuahnya juga. Betul, harus nyobain berseling mencintai ikan. Saya pun walaupun tidak mencintai ikan, tapi haruslah makan. Oke, selanjutnya ini. Kita ke mana lagi, Sherly? Ada tempat wisata. Oke, tempat wisata lagi ya. Ini dari Lombok Utara. Nah, buat pemirsa yang di rumah ini kalau suka ke pantai ini pas banget. Karena tidak cuma laut dan pasir, ini ada yang unik ini.
Ada di Lombok Utara itu namanya Pantai Tembing. Pernah dengar kali? Pernah. Oh, pernah lihat pastinya ya, postingannya. Nah, ini unik karena kalau biasanya kalau ke pantai kan nyari lautnya, nyari pasirnya. Ini dapat laut, dapat pasir, juga dapat tebing ya. Oke, keren sekali untuk yang penggila selfie ini, pas banget ke sini. Mari, bagaimana? Kita sudah punya videonya di sana? Oke, langsung saja kita menuju Pantai Tembing Lombok Utara. Gimana Ferli, pengen main ke situ? Pengen lah. Pengen foto-foto ya sama keluarga, sama teman-teman. Tapi kayaknya nggak bisa dipanjat ya, walaupun namanya Pantai Tebing, tapi kalau dipanjat longsor kayaknya, soalnya dari pasir. Oke, kita ke tempat wisata selanjutnya. Ada di manakah tempatnya ini, Ferli? Tadi udah Lombok abis, ini kita ke Sumbawa ya? Oke, kita ke Kabupaten Seberang. Ini di Kabupaten Sumbawa ada daratan tinggi ya, tempat di mana bisa melihat view pemandangan seperti pergansingan ya, dari atas bisa melihat view sawah, melihat view pedesaan dari situ. Cuma namanya ini Sampar Jaleka, itu ada di Sumbawa, ada daratan tinggi sama ya, seperti pergansingan tadi, bisa melihat view dari atas. Ini pemirsa sudah penasaran pastinya. Mari, sudah siap videonya? Oke, langsung saja kita menuju Sampar Jaleka. Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten paling muda di Nusa Tenggara Barat. Selain kaya hasil alam dan perkebunan, Lombok Utara juga menyimpan banyak panorama alam dan pantai yang eksotis. Pemandangan alam dan pantai ini menjadi nilai tambah luar biasa sebagai daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara yang imbasnya tentu saja akan menambah devisa daerah untuk kabupaten termuda ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus benar-benar serius dalam mengelola potensi wisata ini, terutama dalam melestarikan dan menjaga lingkungan pantai ini tetap bersih dan juga asri. Pantai Tebing, terletak di Dusun Luk, Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Pantai ini mempunyai pemandangan yang sangat khas dan unik, berbeda dengan pantai-pantai lain pada umumnya. Disebut Pantai Tebing karena di depan pantai terdapat tebing dengan ketinggian sekitar 20 meter. Lapisan-lapisan tanah pada tebing menciptakan tekstur unik, seolah lukisan abstrak yang dengan sengaja dibuat oleh pelukis ternama. Inilah sudut pemandangan Pantai Tebing yang memikat. Tidak hanya itu, pesisir Pantai Tebing juga sangat bersih, bebas dari sampah plastik dan sampah lainnya yang dibawa oleh manusia. Air lautnya juga bersih sehingga terumbu karang hidup bagus dan subur. Pantai Tebing dalam 6 bulan dari dulu menjadi primadona lokasi pemancingan oleh nelayan setempat dan pemancing dari desa-desa lain di Kabupaten Lombok Utara. Untuk menuju Pantai Tebing dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari pusat kota Tanjung, lokasi pantai sekitar 500 meter dari jalan utama. Memasuki kawasan pantai, pemandangan eksotis akan menyambut setiap pengunjung. Tak heran, jika setiap pengunjung begitu tiba di Pantai Tebing melontarkan decak kagumnya. Potensialnya Pantai Tebing sebagai destinasi wisata di KLU perlu ditata dengan baik oleh Pemkab Lombok Utara. Karena potensi destinasi ini sangat menjanjikan. Di antara banyak kelebihan yang dimiliki Pantai Tebing, aksi tangan-tangan jahil mulai merusaknya. Aksi vandalisme mulai terjadi. Hal ini harus dicegah agar tidak merusak keindahan tebing yang merupakan maskot pantai ini.
Para pengunjung yang datang ke pantai ini tidak lupa untuk mengabadikan momen dengan berselfie atau berfoto dengan latar belakang tebing tersebut. Pasir sama latarnya sih, yang tebing sisa. Ini kan sisa, kalau nggak salah sisa Gunung Samaras ya? Sisa dalam Gunung Samaras, itu aja sih yang bedain. Yang selebihnya ya hampir sama. Lebih yang di atas sih, kalau ke tebingnya sendiri yang bawah sini nggak terlalu. Kalau misalnya dari atas itu lebih bagus. Yang buat beda itu, selain ada pasir tebingnya itu, situ, ini tuh pantainya luas banget. Jadi enak banget, apalagi kalau sunset itu kelihatan banget dari pantai ini. Jadi enak banget deh di sini di Pantai Tebing, keren. Kawasan pantai ini merupakan salah satu warisan alam kawasan Geopark Rinjani. Sebuah pelang dipasang di dekat pantai yang menjelaskan asal dari pembentukan tebing di kawasan ini. Tebing tersebut disebutkan berasal dari endapan awan panas yang mengandung fragmen koral akibat letusan ratusan tahun lalu. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Cat TV. Nah itu dia, tadi ya Sampar Jaleka. Keren kan pemandangan dari atas ya. Ini Faisal selain ke musola harus kesana juga ya. Dijadwalkan biar kesana juga. Oke, tidak terasa ini jam saya terus berputar dan matahari juga kayaknya muter-muter ya. Sudah agak kesiangan, berarti waktunya kita berpisah dengan pemirsa. Tapi jangan lupa ini kita harus kasih tahu pemirsa di rumah. Kalau besok Get Morning akan kembali dengan informasi-informasi menarik tentunya ya. Dan kita akan mengunjungi sekolah-sekolah lain. Tadi kalau hari ini ada SMA 1, besok ada SMA mana lagi? Biarlah hanya kameramen yang menjawab ya besok itu. Faisal, terima kasih banyak untuk hari ini, sudah ditemenin, sudah diajak ngobrol. Sherly juga terima kasih tadi sudah temenin baca berita, sudah bagi-bagi informasi ke pemirsa di rumah. Oke, kalau begitu kita tutup Kid Morning hari ini, tapi nanti di penghujung acara kita sudah ada yang siap-siap di belakang ya. Kami yang di sini pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian Anda, terima kasih juga buat Faisal dan Sherly yang sudah nemenin di sini. Sampai jumpa di Kid Morning selanjutnya. Dadah! Thank you.